pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada PTPN Group yang telah mengundang BNPT untuk melaksanakan penjelasan atau pencerahan tentang masalah intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Karena masalah ini bukan hanya milik BNPT saja, tetapi adalah milik semua bangsa Indonesia. Jangan sampai masalah radikalisme, terorisme itu menyebar ke Indonesia. Kalau itu terjadi, alangkah sedihnya kita seperti tadi kita lihat apa yang terjadi di Syria dan Irak. Harapan kami kepada PTPN Group ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirum, PTPN 3, untuk bisa disosialisasikan kepada lingkungan masing-masing. Dan seperti yang kami lakukan juga di tempat-tempat lain, bukan hanya di PTPN saja. Kalau ini masing-masing bagian mensosialisasikan, harapan kita dari BNPT, masalah radikalisme dan terorisme bisa teratasi di Indonesia. Sebagaimana kita akui bahwa kami PTPN Group itu mempunyai perusahaan yang tersebar hampir di Indonesia dengan karyawan yang sedemikian banyak, dan kami menyadari betul bahwa PTPN itu ingin berkontribusi sebisa kami untuk tetap memperoleh dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sesuai bidang tugas kita. Isu-isu yang belakangan ini sering muncul adalah soal terorisme dan sebagainya. Oleh karena itu, bagian dari sinergi tentunya kami mengharapkan kesediaan BNPT untuk bisa memberi pemahaman kepada level pimpinan di PTPN Group, karena pada akhirnya nanti dengan organisasi yang kami punya, langsung atau tidak langsung kami bisa turut serta mensosialisasikan di internal PTPN tentang bahaya-bahaya radikalisme, pencegahannya, dan juga barangkali nanti kita bisa berkontribusi dalam bentuk yang lain.